Ya, jelang pembukaan Liga 2 di mana Persis Solo akan berhadapan dengan AHPS Pati, saya selaku manajer dari AHPS memang sudah mempersiapkan anak-anak semaksimal mungkin dan memang kita menargetkan 3 poin untuk pertandingan perdana ini. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena kita tahu Persis Solo ini pemain-pemainnya hebat, pemain-pemain Liga 1 lah, bisa dikatakan levelnya level Liga 1 ya untuk Persis Solo. Tapi alhamdulillahnya setiap kita uji coba dengan tim Liga 1 kita selalu menang. Jadi saya pastikan target 3 poin pasti kita akan coba capai. Oke, bagaimana manajemen memotivasi pemain di laga pembuka melawan Persis Solo? Ya, saya tegaskan kepada para pemain bahwa inilah panggung kalian. Ribuan orang akan menonton keahlian dan kemampuan kalian. Saatnya kalian menunjukkan kepada seluruh penonton di Indonesia bahwa kalian merupakan anak-anak potensi yang nantinya bisa membela timnas. Itulah, jadi yang saya selalu tegaskan kepada anak-anak bahwa inilah saatnya kalian untuk membuktikan diri dan untuk mempersiapkan atau memperlihatkan kepada seluruh penonton yang ada di Indonesia. Oke, apakah chairman sudah menyiapkan bonus tertentu mungkin? Ya sebagai gambaran aja memang Piala Wali Kota Solo kemarin jika bisa mengalahkan Persis Solo memang ada hadiah bonus 1 miliar. Tapi untuk liga ini memang saya belum dapat bocoran. Dengar-dengar sih 2-3 kali lipat.